Coba buat nyalain sebelah mana nih? Seberapa imut sih aku? Hai. Sumpah, maaf. Kita pakai apa dong biar ya? Baju aku, guys. Kita pakai ini sama Kelly aja deh. Dia udah gak mau makan kan. Nih. Makan, guys. Makan gak? Tadi aku pas aku share foto di Twitter kan aku pakai oh my god pakai baju ini kan terus kayak reply-nya gini the gunners ya pokoknya itu so aku kayak penasaran gitu apaan sih kenapa disebutnya gitu maaf ya aku emang nggak tahu aku tidak tahu jadi makanya aku cari tahu terus aku penasaran kenapa dipanggil the gunners jadi ternyata katanya pabrik Royal Arsenal itu ini ya apa memproduksi senjata terus lambangnya Arsenal tuh mirip sama senjata gitu makanya disebutnya The Gunners gitu Mariam London ya keren banget aku udah punya 5 jersey guys ada Arsenal terus ada kemarin dapat juga yang Jepang terus waktu itu sempat dapat Belanda ada City juga satu lagi ada aku nggak tahu tuh itu warna-warni kemarin dikasih oh, udah 5 nanti aku kalau showroom aku pakai jersey ya Maria Montong lapar banget nih aku baru pulang abis The Sounds Project ah poninya aneh banget ini aja abis The Sounds Project terus tadi udah makan ayam tapi masih lapar jadi aku makan ini tadi aku udah foto di PM kan gini terus tanganku kayak ada biru-biru gitu manis ini nggak kenapa-napa kok jadi kemarin itu RKJ kan kita kalau misalnya encore pakai center kan jadi kalau misalnya center we are JKT jadi kan centernya bakal kena gitu kan ke tangan ya yeah. kena gitu ke tangan jadi makanya biru langsung nggak kenapa-napa aku sama Kelly tapi dia lagi ngeprint tugas lucu gak rambut aku diginiin lucu ya ya lucu lah aku itu PM-nya belum semua tau itu aku baru ngepop doang kan sebenarnya aku udah cerita tungguin ya. By the way, aku seneng banget. Belakangan ini yang balas PM aku banyak banget tuh gak sih, guys?
Kan harus tahu dulu yang bales PM aku kayak cuma 3 orang. 3 atau 7 orang paling banyak. Oh iya, makasih ya diskonnya Kak Awo. Hai Kak Mario, hai Kak Adele, hai Kak Hirus. Tapi Kak Rio maaf, aku gak pakai Siti hari ini, gimana dong Kak Rio? Tapi Kak Rio gak boleh marah. Kak Rio gak boleh marah ya Kak Rio. Kemarin pas Kak Rio nonton yang RKJ, Kakaan juga nonton. Jadi RKJ yang minggu lalu itu yang aku sebelum ke Surabaya. Maaf ya, aku malah gak ikut banyak lagu tuh pas kalian nonton. Hai Kak Anggi. Itu aku lagi sakit guys. Hai Kak Rapir, hai Kak Chris. Oh my god, I miss you Kak Chris. Hai Kak Rizky, hai Kak Happy, hai Kak Bira. Cilia nanti ulang tahun. Oh, nanti kamu ulang tahun. Kawicak. Kawicak harus tahu. Kalau enggak ada botol dari kakak, kayaknya aku udah melarat deh kemarin pas off air Surabaya Bogor. Aku sengaja bawa itu karena aku mau minum air hangat. Tenggorokan kayak enggak bisa gitu. Enggak minum air hangat pas kemarin. Jadi radang terus kayak berasa dehidrasi gitu, jadi tenggorokannya haus terus. Jadi kalau minum air biasa, air mineral biasa tuh dia tetap perih. Kalau misalnya minum air hangat dia mendingan gitu. Jadi aku minum air hangat kan, aku bawa botol minumnya. Makasih ya Kak Wica, kamu penyelamat aku. Makasih Kak Michael diskonnya. By the way guys, Kak Michael tuh gak kemarin aku nyari-nyari kalung dari Kak Michael, terus kayak aku lupa aku taruh di mana, aku takut itu hilang, tapi ternyata dari pouch makeup. Hai Kak Anggit, apa kabar Kak Anggit? Siapa yang besok ulang tahun? Happy birthday. Sekarang pakai baju Arsenal. Iya, oh, aku lupa. Satu lagi tuh Liverpool, aku dapat Liverpool kemarin. Aku dapat jersey Liverpool guys kemarin. Nanti aku pakai ya kapan-kapan kalau misalnya ke showroom. Aku tanggal 15 Agustus ini Kak Mario, oke aku ingetin. Aku ingetin, berarti hari Selasa ya. Hidup Liverpool. Papa aku kayak ngomong gitu. Mau main bola di mana, Ceh? Gara-gara tadi berangkat aku pakai jersey ini. Aku bilang enggak main bola, aku bilang gini. Hai Kak Dion. Makasih ya diskonnya Kak Dion. Hai Kak Ilman. Kak Ilman kangen aku enggak? Enggak ya pasti. Tadi aku habis lihat Kak Ilman mention aku di TikTok. Terus aku jadi lihat bio kakak. Kawan harus ganti. Aku gak mau cuma Aurelia. Aku maunya Aureli terus ada love-nya ya. Bercanda deh. Kapan sparring futsal? Kapan sparring futsal? Dulu aku pas SMA aku sering banget nonton sparring futsal. Temen-temenku anak futsal. Kadang mereka futsal, kadang mereka basket. Jadi aku sama temen-temen suka nontonin. Nggak nontonin sih sebenarnya, cuma nemenin temen-temen aku. Terus biar jadi bahan story gitu lagi nontonin sparring futsal gitu. Makasih diskonnya Kak Anang. Makasih ya giftnya kemarin. Lucu banget, aku dapet buku. Udah belum sih sebenarnya. What do you? Oh, itu ya kalian harus tahu guys. Boleh gak aku kasih tahu ini? Jangan ya. Jangan lu mau gua ditonjok apa yang lain. Ya Kelly. Boleh enggak gua ajakin? Boleh banget sih. Karena nanti gua takut di sini.
Duh, mau charger deh. Sambil makan ya guys, kamu mau di sini aja nih? Gak usah, gak apa-apa, aku taruh situ aja HP aku, yang itu aku udah mau. Kan oh. Gak usah kayak gitu deh, biasanya kan gak kayak gitu. Aku makan dulu ya, nanti baru aku bacain komen lagi. Cerannya si Dena kan ada di aku ya. Terus aku kayak tadi nyariin Indira. Indira udah pulang? Iya kan. Terus aku kayak, gimana dong? Si Dena kok bisa sama kamu? Dia ada charger lagi kemarin tuh dia, aku iniin charger dia kan. Terus dari situ aku udah nggak copot, aku udah copot. Terus aku tinggal di situ sebelum dia jalan. Terus? Terus dari situ, nanti dia nggak bawa. Dia ada chargeran lagi nggak tuh? Nggak tahu nih. Dia minta aku. Indira udah pulang. Iya makanya kan. Dia suka aku gak? Gak. Gak. Cilia sukanya ini Mingyu. Betul. Kaming. Kaming. Kakak Mingyu. Tau tuh ada yang namanya Kaming aja. Gak. Kak Wicak parah banget, masa aku bilang aku makan tuh cuma dijawab iye. Berisikal, katanya kurang ajar. Kayak berisikal. Enak aja. Berisik-berisik. Emangnya rumah gue sirkuit. Kabur. Apa aja? Kabur, oh, jadi iya, waktu itu kan berisik kan lagi showroom. Kabur kayak kesel gitu loh. Emangnya rumah gue sirkuit. Sirkuit apaan sih? Itu sirkuit buat mobil, motor. Oh, balapan. Namanya sirkuit. Ya. Sirkuit mah yang kita makan. Apa? Biskuit. Oh, gue mikirnya, tau gak apa? Apa? Sandwich. Kok sandwich? Jauh banget, sirkuit sama biskuit. Oh iya, enggak sih, aku gak suka biskuit. Kecuali ya, biskuit, biskuit itu yang ada satu biskuit, kamu harusnya tahu. Ini. Oh iya, iya, iya. Itu kalau diterpin ke air, itu jadi lembek, enak banget, atau susu. Aku gak suka. Itu cici enak banget. Aku gak suka biskuit yang dimasukin ke sprut. Mau. Semuanya. Makan. Makasih diskonnya Kak Benny. Oh iya, Kanang. Kanang tau gak yang buku yang kakak kasih ke aku itu tentang apa? Apa? Nggak tahu, gue nanya, makanya Kelly. Sorry deh. Sorry. Aneh. Kok liat lu makan ini, gue jadi pengen odeng ya? Iya, gue juga nambah odeng ini. Kurang ajar. Hah, udah, siapa? Nanti rumah gue deket rumah gue kan depannya. Kalian harus tahu guys, 44.000. Sumpah. Iya. Sekarang aku udah kaget kecil. Ci, bukannya yang ada di mangkok. Makanya aku gede yang segitu. Suka pas jadi kecil banget kecil. Ini cuma nyampe tenggorokan ini. Aku biasanya beli yang sekarang kan udah update kan ke large. Aku makan yang large. Iya, tadi juga aku kira ini yang large. Apa? Ternyata ini yang small. Ih, nyebelin deh. Tapi aku gak habis. Kamu nungguin apa nih? Apa tugas? Nge-print, iya. Siapa yang printin? Itu Bewok. Kak Bewok. Kemarin maaf ya, kemarin aku gak pakai tuh pas ke Surabaya itunya. Topiknya ketinggalan. Happy birthday. Gimana cara kamu bisa bedain Desi sama Dena? Apa? Kamu. Apanya? Cara bedain Desi Dena. Beda banget cuy. Beda banget. Desi kan? Tuh mukanya tuh lebih bulat. Kalau Dena tuh lonjong. Iya, Dena lonjong benar-benar. Gampang, weh. Makasih diskonnya, Kak An. Iya, aku juga awal-awal sih emang susah sih, cuma beda tau muka mereka tuh enggak mirip sebenarnya. Karena enggak pakai poni enggak sih? Ini apaan sih bikin gue kesel deh? Ini kayak bilang sesuatu. Namanya sih opini. Terus? Tapi buat gue malah mengundang mana? Makan?
kapan tur ke Bangkal Pinang. Doain ya. Masih lagi diskonnya. Kak Yon, Kak Jasir, makasih diskonnya. Gimana kemarin nonton Setan Sai Kelly? Akhirnya Ferif juga ya. Orang lagi susah-susah Ferif tau. Aduh please, gue baru ulang tahun, please banget. Please banget ya, kenapa gitu? Kayak... Dimana aja gak sih? Apa sih? Apa sih lo, gak jelas banget. Please deh, gue literally baru STS kemarin loh. Gak ada yang dateng tuh maksudnya gak ada yang nonton. Iya maksudnya emang papanya kan. Ya gue juga menganggap Raisa gitu, gue dari situ. Iya. Sabar, emang suka gitu. Sabar banget ya, sumpah. Salah paham. Ini, ya Tuhan. Ada aja orang bikin konten gak jelas banget. Nitip Puaro dong, emang bisa gitu ya nitip Puaro. Gak boleh, kakaan. Gimana kemarin nonton Media Class? Aku tahu kakaan nontonin siapa. Hai Kak Alif, makasih ya diskonnya ya. Biarin aja Kelly cakep tuh katanya tuh. Ketemu Cipung. Kelly tuh kenyang Kak. Wih, mantep banget. Bentar Kak. Numpang ngeprint. Enggak, aku gak media kelas. Aku tadi cuma ada sound sekali. Kak, bentar Kak. Bentar. Tuh, gue setuju. Kadang setiap saudara juga punya penyampaiannya masing-masing. Raisa juga ujung-ujungnya bakal tahu kok cerita gue. Ah, lo semua. Oh, iya, aku cinta abis meninggal, beneran. Kemarin aku abis beli makanan kucing 2 kilo. Karena semakin banyak kucing yang ada di depan rumahku, kayaknya dia bawa teman-temannya, jadi banyak yang nongkrong di depan rumahku gitu loh, kucing-kucing. Jadi mamaku nggak tega, jadi kasih makan. Kalian kalau makan tteokbokki sukanya yang panjang-panjang gini atau yang dipotong-potong? Aku shock tahu pas beli ini. Saya biasa aku makan tteokbokki yang udah dipotong. Bukan yang panjang-panjang gini. Dipotong kan? Sama Kadika. Hai Kadika, katanya kalau misalnya di Warolia aku gak ngerokok seminggu. Oke. Okay. Sama, aku juga suka dipotong. Udah. Udah. Tinggal ini lagi fotokopi. Lama-lama. Tuh kan rame. Biarin aja udah biar. Sumpah. Masih lama tuh ya. Kan sih. Opini pribadi. Makan tuh opini. Emang boleh. Gak pernah, tapi gak pernah nonton teater. Waktu itu Sonichi aku nawarin mama. Tapi ternyata dia lebih milih tukang wifi benerin wifi rumah daripada nonton Sonichi. Tapi emang itu lebih penting sih, karena kalau gak ada wifi di rumah kayak aku gak bisa ngapa-ngapain guys, aku gak bisa ngabarin kalian loh. Ya kan? Diwaro aku besok botak. Hai Kak Abai, makasih ya kucingnya.
Kucing ini sering kita jumpai kalau misalnya di toko-toko. Kalau misalnya datang dia kayak gini. Katanya biar rezeki banyak datang. Makasih ya Kak Abay. Makasih juga Kak Yon dan Kak Andra. Kak Andra, aku udah baca yang di Circle. Sering-sering cerita sama aku ya. Hai Kak Wahid. Aku fotoin Kak Wahid tau waktu pas di Surabaya. Pakai bando. Lia lucu banget. Lia sih paling lucu. Tapi kakak gak ngeliat aku kayaknya deh. Kayak aku di dalam mobil. Happy birthday Kak Denny. Pemali tau, ucapin duluan gak apa-apa tapi ya. Jadi sekarang nunggu apa kamu? Apa? Aku? Print. Masih ngeprint. Oh, masih ngeprint? Iya. Aku harus ngeprint lagi. 24 tugas kali 3 berapa ya? Tuh? Gila, banyak banget. Iya kan? Baik banget. Buat temen kelompok gua, lu patungan gak? Kesel ya gua. Kesel banget, sumpah lu pada. Gua ngomong lah di gua. Gila. Numpang ini. Numpang ngeprintnya di kantor JKT. Kalau di kuliah kayak gitu ya, namanya langsung dihapus tau. Kita gak peduli gitu. Mau itu cutting kayak ada tingkat gitu. Kalau aku gitu sih. Tapi dulu pas aku SMA juga aku gak enakan gitu loh orang. Sama teman kelompok jadi kayak udah aku kerjain sendiri. Baca kok, aku baca-bacain. Yang balesin PM di Twitter aja aku baca kok. Makasih ya effortnya. Kan lagi zaman radang kan? Makanya jangan makan es. Nah, aku gak minum es. Bawa air sendiri. Boong. Tadi kamu makan air putih itu ya? Kemarin kamu beli. Iya. Udah bilang? Udah. Bilang oke. Wallpaper HP Kelly, Kyujin weh. Kalau Haruto di HP Xiaomi aku. Kan kamu nggak ikut nonton Mix kan waktu itu? Iya, tapi kan aku join grup ya pada share. Oh iya. Aduh maaf ya. Oh iya, Raisa yang ikut ya. Kamu ngapain pas itu? Aku ada tugas event sekolah. Aku ngurusin. Sibuk bro. Gak bercanda. Gue tau lo lebih sibuk. Thank you. Besok hari pramuka se-Indonesia katanya. Besok? Iya, besok gue ada upacara pramuka. Kalau sekolah ada aja upacaranya, gila. Emang. Udah ya, Kak? Kananda, makasih ya diskonnya. Aku dulu daftar OSIS terus. Sebelum keterima, aku mengundurkan diri. Thanks. Ternyata OSIS seribet itu. Saya lebih suka jadi mahas. Murid yang gak ngapa-ngapain, kerjanya cuma belajar dan mengikuti kegiatan, bukan yang mengurus kegiatan. Saya lebih suka seperti itu. Iya, ini baru segini, ini 24. Belum lagi aku fotokopi 2 kali. Gila. Ngemelin gak sih? Gak tau lah, udah capek.
cara menjadi jutawan sejak dini, pertama kamu harus punya duit banyak. Benar. Hidup misalnya, itu punya duit dulu. Jutawan menurut kamu tuh kayak gimana, 100 juta gitu ya, atau minimal 100 juta ya. Berarti kamu harus punya duit 99 juta dulu, nanti kalian kamu nabung lagi 1 juta. Ya. Langsung jadi jutawan. Tapi maunya jadi miliarder. Gila gak sih kalau miliarder, duit tuh unlimited. Betul. Pengen, semoga kita bisa kita ambil. Jadi miliarder. Kamu jadi crazy rich Asian guys. Kan capek gak sih ngeliatin aku showroom makan, gak boleh capek ya. Kak An, Kak Ilman, Kak Dion, Kak Mario, Kak Anang, Kak Abista, Kak Wica, Kak Aul, Kak Arhiros, Kak Andra, dan Kak Alif, gak boleh capek ya. Kak Yon juga gak boleh capek. Gak boleh bosen, gak tahu makan kalau showroom. Doyan apa lapar? Lapar. Saya pembahas nih Crazy Rich, kenapa? Apa membahas mi? Makanya Crazy Rich kamu cie, majalah sumpah timbu badi bako. Buat balik di bawah koko. Apa masalahmu? Tersebutlah si kepala kota hijau. Lu apa sih, nyanyi apaan sih? Si Boba di bako itu. Sari deh itu Boba Boy. Ada Boba. Kulitnya hijau, kepalanya. Aduh, aku belum hafal guys, gimana tuh? Sorry banget. Hey, Adudu, apa kau marapu? Macam mana aku mau jadi orang baik? Ada juga lagu baru, Biskuit Yaya. Biskuit Boba Boy itu. Si Kenny gak tahu, dia penontonannya bukan gituan guys. Dia pas kecil nontonnya ini. The apa? 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 The Amazing of Gumball. Gak tahu, tapi gak nonton. Seru banget weh. Aku punya teman mirip Gopal. Mirip Pak Dudu juga ada sih. Kamu pernah ikut dance gitu gak sih di sekolah? Apa? Kamu? Enggak, gue olahraga malas sih. Makasih ya Kak Anefta diskonnya. Makasih Kak tadi. Aku gak bilang mukanya kotak ya. Aku cuma bilang dia mirip sama Adudu. Bahkan dipanggil Adudu. Jangan-jangan teman kita sama. Makasih diskonnya Kak Kevin Khalid. Kak Kevin, udah liat TikTok aku belum? Ziggy Zaga. Tuh, dia mah dengerinnya Ziggy Zaga guys. Enggak weh, itu gara-gara kita ada yang nyanyiin. Terus aku kayak, apa Ziggy Zaga? Ziggy Zaga. Tadi minta minumnya Kelly kan? Terus kalau dia, terus aku baru ingat aku lagi batuk. Terus kalau dia, gak apa-apa aku juga lagi batuk kok. Ya kan gak apa-apa kan, sharing bakteri. Sharing. Mukanya Saka enggak, belum tau. Kak Jasir aku baca ya. Kemarin pas kamu say lansai, kaos-kaos dari buat fans itu udah pada nyampe belum sih, Kel? Enggak, ada yang muda, ada yang belum. Oh, tergantung ya? Tungguin ya guys, kaosku bagus banget ya.
bagusnya apa gini? Apa sih lo? Kapan tuh? Kapan ya? Emang kalian gak tahu ulang tahun aku? Kak Ilman! Guys, aku mau ngasih tahu ya guys ya. Makasih juga diskonnya nih Kak Bay, Kak Dion. Ini pengumuman banget sih. Ulang tahun aku sehari setelah Sumpah Pemuda. Nanti pas aku saitan saya, kalian mau rambut aku kayak gimana guys? Botak. Gundul. Kata gue sih ini, Ci. Gimana kan tuh? Sumpah Pemuda tuh kan banyak tokoh-tokohnya kan. Iya, betul banget. Buat gua yang buat toko tuh, pahlawan kan. Iya, toko pahlawan kayak misalnya dari perempuan aja kayak lu disanggul aja misalnya. Oh, gitu. Kayak, lu di kayak gini nih, gini lucu banget sih kayak lu. Ya udah kayak disanggul gitu loh. Iya, oke, okay. Gua enggak mau buat sih. Kayak nanti tua gitu. Loh, ini kan udah iya. ini kan dintel. Nanti kalau kayak gini lucu nih. Nanti cina banget gak sih? Beda 2 hari kita, Ci. Tapi udah patah. Ih, HD banget, HD. Kulitnya HD gitu loh. Waduh. Cia, Ella. Tring. Enggak suka mulet-muletan. Kalian kenal aku orangnya gimana? Kalian tahu aku cewek kue banget. Kulit HD tuh gimana gini nih? Jelas. Maksudnya kameranya yang HD jadi kayak kelihatan banget tuh kulitnya gitu. Gila sih. Aku gak suka tangan kiri aku. Karena dia keseringan cuci tangan, terus yang ini kayak kering gitu. My God, I love it. Gak ada yang pamer kalau kulitku putih, aku gak pamer ya. Bener-bener. Aku gak ngantuk, mataku emang gini. Makasih Kak Dewa. Elasis. Iya emang ya, bener-bener elasis lu. Kak Dewa makasih, nanti aku pakai jari sini ya. Besok tuh jam berapa ke sekolah ya? Fotokopi dulu. Demi apa? Emang di sekolah gak ada fotokopi? Ada, cuma harus pagi sih kalau bakal rame. Jam pertama ya? Lu nge-print sendiri enggak? Kesel nih gua. Mana Kelly, mana nih Mana Kelly? Sumpah ya. Bener-bener. Oke, okay, Karian. Mana temen gua yang ini nih? Nge-fans sama Michi. Beneran? Sumpah. Suka sama Michi. Dia kayak ngomongin, Michi gimana? Gimana? Bilangin Michi, dia enggak mau kerjain tugas, bilang. Kan gua bilangin Michi lu ya, lu enggak mau kerjain tugas. Langsung dia kerjain. Katanya yang di sana mana rasa katanya. Kembang api itu sangat menyedihkan. Rasanya gue gak mau nangis, tapi keliatin kayak mau nangis gitu pas pulang Sunika. Sunika? Iya. Kayak kelihatan mau nangis gitu. Siapa yang gak datang? Ya mak bapak gue, emang siapa lagi? Bener-bener kenyang. Sini udah jam 9:30 ya. Jadi mau pulang gak?
Pengen tapi gue nggak bisa mikir tenang nih sebelum ini totalnya 70 lagi. Enggak. Oh iya kan. Cuma ini baru satu aja deh. Masih fotokopi kan? Masih ke fotokopi 2 kali lagi. Besok lagi aja. Ah, Kak, gimana dong, Kak? Fotokopi nih sekolah gue. Enggak. Emang aku bilang aku habis ulang tahun. Habis latihan. Aku habis dari Ancol. Tuhan beri aku kesabaran. Sosial agak tidak ngantuk di sekolah, tidur yang cukup. Goban tuh berapa? 50. Mau dibayar goban. Langsung, oke, okay, gitu. Goban itu 50.000, cepe itu 100.000, pe gue itu 150.000, kalau sape, kalau nope 200.000, kalau sape 300.000. Sape go 350.000, nope go 250.000. Gope 500.000. Gope go 550.000. Gampang kan? Kamus. Cetiau 1 juta. Cetiau go 1.500.000. Be. Talalala tetetet. Apa sih, Ci? Emang gocap berapa? Gocap 50, coy. Bukannya gope? Gope 500. Oh iya. Kalau mama aku udah ngomong tuh pasti dia langsung kayak jitpa na 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 na. Jitpa ini jitpa na na. Nggak tahu udah tuh berapa duit. Aku masih harus belajar, guys. Gue itu kocak banget. Gak keras agen 10 udah 5 orang. Gue pukul ya. Sumpah gue pukul deh. Makasih Kak Kemal diskonnya. Yaudah guys, aku mau pulang guys ya. Kelly juga udah mau pulang, soalnya tugasnya udah selesai. Makasih ya Kelly. Sekarang kita bacain podium dulu. Makasih ya Kak Benny. Dari sini. Tadi apa Kak Benny? Kakak Kak Benny. Dari nomor 27 deh. Kak Anggit, makasih ya Kak Anggit. Makasih juga Kak Renzo, makasih Kak Indah, makasih Kak Dewa, makasih Kak Michael, makasih Kak Jasir, makasih Kak RDTKY, makasih Kak Benny Maru. Thank you Kak Tadik, makasih Kak Kevin Khalid. Makasih Kak Yon, makasih Kak Alif, makasih Kak Shema, Kak Andra, Kak Aul, Kak New Fan JKT48. Makasih juga ya Kak Rian dan Kak Wicak, thank you so much guys. Makasih Kak Rio. Semangat ya Kak Rio. Makasih juga Kak Abay. Makasih Kak Anang, makasih Kak Abista, makasih Kak Nanda. Kak Abi aku belum terima giftnya. Mungkin nanti kalau misalnya aku teateran. Soalnya belum ada di aku. Makasih juga ya Kak Aan, Kak Dion, Kak Mario, dan Kak Ilman. Semangat besok Senin. Oke, eksis yuk. Ini ada di sini. Bye bye. Semangat besok. Selamat tidur. Dadah. Dadah. Dadah.